Yang udah mulai semak-semak ini nih. Ini kan semak ini ya. Iya, dia jatuh. Sana. Bener gak, Om? Sama apa-apa lagi, jambu air terus? Jambu air, udah sih gitu aja. Gitu aja? Yang penting pakai sambalnya, pakai sambal gula merah nih, Pak. Gula berem. Gula berem. Berem, lucik basah. Gula berem. Gula berem, pokoknya mah. Berem-berem. Yuk, teman-teman, yuk. Ayo, ayo, siap. Kita tahu kan nemu-nemu yang... aneh-aneh. Aneh gitu, Om. Nih Om Jun sepertinya baru ya masuk di channelnya Om Dadit Kumis. Oh Dadit Kumis. Iya betul. Ini Om Jun baru mendampingi dia. Masuknya ke babies ya? Iya. Si bayi. Ya paling sekitar berapa? Betul, paling 8 bulan apa tuh setahun lah paling. Ya. Paling gitu kayaknya. Lu masih agresif ya tuh. Cari banget ya. Agresif ya. Loncat ya kita ambil dulu ya. Nah, injak ini apa? Terpanjang itu bisa sampai 8 meter, teman-teman. Meter setengah. Paling meter setengah ini. Di kameramen kalau mau boleh. Moga. Ini kalau
bahasa Latinnya itu om namanya Python reticulatus. Oh ini kalau bahasa iya. Latin. Iya. Hmm. Ini bisa makannya itu bisa hewan-hewan reptil, kodok. Bisa tikus. Ini ngebelit ya? Iya, belit ya. ngebelit. Ini hati-hati kalau ngebelit bisa kayak utang nih. Apa? Kalau lilit utang. Belit utang. Atau kalau ya? Begini mah kita ini aja kali ya. Apa tuh? Lepasin lagi apa gimana nih? Om, mau dilepasin atau enggak? Dilebok ah. Hah? Tuh teman-teman lihat tuh giginya tuh. Sini. Tuh giginya emang banyak tuh. Enggak jadi enggak kayak ular-ular pada yang cuma dua ini banyak kayak gigi banyak. Geraham gitu. Kalau gigi siom enggak ada. Iya, kalau gigi siom enggak. Kalah sama ular ya? Kurang ini. Kalah sama ular ya? Ular aja banyak giginya. Kalah sama ular. Kita bawa aja gitu aja. Ini kalau misalnya ada yang baby berarti ada yang gede ini. Coba aja, siapa tahu nanti ada yang gede. Sambil lewat lagi, soalnya tadi sambil lewat nemu itu loh. Lewat nemu. Soalnya kan musim hujan ini rawan, jadi dia dingin kali atau apa. Iya. Coba aja menurut kalian teman-teman. Ini kalau ngelilit tuh. Lihat tangan-tangan saya. Kenceng ya, kenceng. Sama saya. Coba sama kepala lu di dekat. Mantap ya. Cantik ya. Bagus, cakep-cakep. Biar aja. Biar aja perut. Biar aja perut. Oke, teman-teman, berarti kita enggak jadi konten apa? Ngerujak. Iya, enggak jadi ngerujak kita. Enggak jadi ngerujak dulu. Jadi jadinya ya kita konten ini aja, kita konten ini kita aja. Siapain? Ya Om. Panggang nih, panggang. Panggang. Ya, ya, kita mah ngikutin apa kata senior aja, guys. Iya. Yuk. Yuk, guys, lanjut. Alhamdulillah ini ketemu yang aneh-aneh nih di hutan kawit nih. Galak. Pan banget dia pucat, yuk. Pan banget dia ngelu pucat, yuk. Hah? Saya grogi kalau ini nyepetnya. Tangan pucat, teman-teman. Kalau dililit, teman-teman. Main kenceng, Bos. Kenceng, kan? Ini bayangin kalau ukurannya yang udah dewasa, teman-teman. Yang 9 meter tuh. Jadi kalau digigit sama ini, teman-teman, susah nih lepasnya. Emang gak ada bisanya, cuman ototnya itu yang bikin darah kita menjadi mati gitu. Itu leher ular kecekek. Kecekek masih akan lilit sama dia sendiri. Ini kalau nemu yang gedenya lagi, mantap ini, teman-teman. Bukan mantap lagi tuh, mas. Apa ya? Biasa ini baunya bau bangkai ya. Rata-rata emang ular baunya bau bangkai. Kenapa? Karena dia makannya juga makan hewan, makan reptil, mamalia lain. Lanjut aja nih ya. Lanjut. Yuk. Lumayan capek ya. Iya. Saya nyari-nyari siapa tahu dapat lagi. Nah. Yang kedua semak-semak ini nih. Tadi kan seperti ini ya? Iya, jadi makan kayak gini. Biasanya emang di semak-semak kayak gini kita dekat-dekat air, teman-teman. Di area-area tropis pasti ada lah. Sepertinya di sini ada indung ya. Iya. Soalnya nggak jauh-jauh dari sini pasti di mana ada babynya, nah. Pasti ada induknya, bener om? Tuh. Indungnya sih lagi, induknya. Ini baru baby. Iya, ini baru baby. Ayo lepas baby. Kenceng nih, kenceng banget nih. Semangat teman-teman. Ini baru bayinya, baru anaknya itu udah asli. Begini kenceng lah, kenceng. Apalagi ini. Tunggu gimana nih om? Ya, yuk, kita mau terserah requestan yang senior ya. Iya. Bener nggak? Tuh. Ini aja. Kalau saya kan niatnya tadi mau apa? Merujak tadinya ya. Udah merujak sementara di pending dulu. Oh di pending dulu. Pending dulu aja. Terus jadinya? Nah kita coba dimasak. Masak ular apa namanya tadi? Ular piton. Ular sanca teman-teman. Ular sanca. Reticulatus. Piton. Nah, oke. Sementara untuk kepending, coba kita sekarang mau manggang ular. Ya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya buat perut kita. Oke. Ayo, teman-teman ya. Kita itu dulu nih, kita bersihin dulu ya.